Oke, halo teman-teman. Kali ini kita mau bakar-bakar lagi nih, mumpung lagi kumpul-kumpul keluarga. Jadi ini ada banyak ikan hasil mancing, kita bakar saja. Dan ini ada sebagian yang tadi sudah matang nih. Tadi sudah matang separuh ya, dan ini saya rekornya dari pertengahan saja nih, biar nggak terlalu panjang nih teman-teman. Kurang. Nah, kebetulan kemarin kita mancing dapat ikan bawal lumayan banyak sih. Digabung sama punya adik saya itu ya. Ada beberapa, cukuplah untuk ini, untuk apa? Untuk kita makan-makan sekeluarga nih, teman-teman. Nah, kebetulan ikannya juga jumbo-jumbo nih, teman-teman. Hasil mancing jadi mantap lah. Dagingnya pasti tebel nih. Dan di sini juga ada campur sama ikan ini, teman-teman. Ikan ikan mas juga mungkin. Iya, orang. Oke, kita kasih bumbu dulu nih teman-teman. Kita racik biar mantap. Duwe murah. Anggere free teman ya. Bagian perbumbuan nih teman-teman. Oke, sepertinya ini sudah kita angkat. Dan kita masukkan lagi yang kosong. Lain teman-teman, ini ikan bawal nih. Sama ikan apa ini? Ikan blama kali ya, campur-campur nih teman-teman ikannya. Nah, di sini itu memang kebiasaan kalau ngumpul itu sering bakar-bakar. Kalau misalkan nggak ada ikan hasil mancing ya, kita pasti ayam ya, malah kadang ada dua-duanya, ayam sama ikan kita bakar sama-sama dan kita makan sama-sama ini teman-teman. Nah, ini ikannya, ini masih ada beberapa ini yang belum matang, dan mungkin nanti ada sebagian yang kita goreng teman-teman nih, karena ini banyak sekali nih. Untuk bagian kepala-kepalanya ini mungkin kita nanti akan goreng untuk besok mungkin ya, untuk sarapan. Vitamin wis. Dan untuk yang ini kita pilih daging-dagingnya saja nih. Jangan lupa dikasih bumbunya biar mantap. Wah, asapnya pada kesini semua nih. Oke teman-teman, sudah matang, saatnya kita makan-makan nih. Dan ini sudah kita tata, lihat banyak sekali ya. Ini kebetulan lagi pada kumpul, ini keluarga besar kita sudah pada siap untuk makan-makan. Nah, rutinitas ini sudah menjadi tradisi nih teman-teman buat keluarga kita ya. Jadi ini sudah biasa kita lakukan, kalau kita ngumpul pasti bakar-bakar dan makan bareng-bareng teman-teman. Jadi ramai sekali ya. Wirul wong bumen soting ro. Ora kaya kowe disom-som. Oke, mantap. Ikannya kelihatannya mantap nih.
Oke teman-teman, saatnya kita makan-makan. Kita matang, kita nikmati hasil mancing kita nih teman-teman. Manis sekali teman-teman. Ikannya bakarnya kering jadi enak ya. Oke, kita lihat lagi. Nah itu ikan ikan apa namanya, ikan bawal teman-teman. Gila lapanek ya. Ikan bawal hasil mancing ya. Ikannya taruh sana satu. Oke, makan lagi. Nah itu yang mancing adik saya ya, jadi saya nggak ikut. Kebetulan sudah ada di kolamnya ini hasil mancing, sudah dari kemarin-kemarin ya. Nah ini sekalian digabung sama yang kemarin. Kita mancing, sempat mancing di Galatama teman-teman, mancing ini ya, mancing ikan bawal dan dapat beberapa. Nah ini kita bakar teman-teman. Kebetulan ini lagi pada kumpul keluarga, jadi kita makan-makan bareng ya. Oh ini sambalnya pedas sekali. Makan lagi. Sambelnya harus kue kue sambel. Iya. Ada sendoknya mana? Kayak ini naya penyorak belum kah ya En? Kemarin kita dapat 3 ekor ya. Pas mancing itu besar besar teman-teman. Dan digabung sama yang kemarin adik saya mancing itu ya, jadi banyak. Oh ini mumpung lagi kumpul, kita bakar-bakar. Terus oke, kita hap lagi. Sambalnya pedas teman-teman. Nah, maaf ini gambarnya kurang jelas ya karena nggak bawa tripod nih teman-teman. Ada durinya. Ya, kita makan lagi ikannya. Nah, ikannya dagingnya tebal sekali. Ada durinya, kita singkirkan. Oke, kita lap lagi. Mantap. Spesial loh. Ini padahal cuma separuh ya, teman-teman. Tapi nggak habis-habis ya. Besar soalnya, teman. Okay.
Terus mendukur miki kae corong. Wah, nomor dikasih lagi. War kah? Hah? Ya taruhan aja. Enggak habis mana-mana udah kenyang. Oke, teman-teman, mungkin sudah habis ya. Di kita akhiri saja dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.